Selamat datang kembali di Matematika bersama saya Arif. Karena dalam part video ini kita akan membahas soal 5 kurang 5 kali 2 tambah 11 sama dengan berapa. Di sini ada opsinya, teman-teman bisa mempausnya untuk menganalisa soalnya dan bisa mencoba untuk mengerjakannya, kemudian kita cocokkan jawabannya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Oke, kita selesaikan saja soalnya. Di sini teman-teman ada operasi kurang kali dan tambah. Nah, aturan operasi itu campuran. Jika ada model soal seperti ini, kali yang harus kita selesaikan karena kali lebih kuat daripada tambah dan kurang. Jadi kita selesaikan 5 kali 2 itu adalah 10. Di sini tambah 11. Di sini 5 ya teman-teman, di sini kurang ya. Jadi 5 dikurang 10 itu adalah minus 5. Jadi teman-teman bisa menggunakan garis bilangan untuk mencari 5 kurang 10 itu berapa. Gampang kok teman-teman ya. Kemudian di sini tambah 11. Nah, minus 5 tambah 11 itu adalah 6. Tapi di opsinya di sini tidak ada. Makanya kita harus tes satu-satu. Nah, yang pertama kita coba di sini 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1. Ternyata ini salah. Kemudian 1 faktorial untuk B, 1 faktorial itu adalah 1, ini juga salah. Kemudian 2 faktorial itu 1 dikali 2 sama dengan 2, nah ini juga salah. Ya, kemungkinan D ya teman-teman, mari kita cek ya. 3 faktorial ini 1 kali 2 kali 3, nah ini sama dengan 6. Jadi memang betul ya, jawabannya adalah D ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.